Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, 17 September. Kita update batako diturunkan. Toilet darurat, kamar buat tukang, turunkan pasir. Kita coba di sebelah sana ada pengerjaan. Wow, tidak bisa lewat ternyata sebelah sini. Oke. Ada dua eskavator untuk pengerjaan di hari ini ya. Ini pipa buat saluran air. Pasang korpel tampak tengah korpel. Jadi dibongkar, dimunculkan kembali ya besi-besi ya, yang nantinya mau ditambah ke atas biar bisa benar-benar terhubung sama besi yang di bawah untuk perdalamnya. Bagi jamaah yang ingin sodako, ikut andil jariah, rekening BSI atas nama DKM Masjid Baitul Fatah. Ini saya sertakan di link, deskripsi ya. Kita melihat dari dekat.
Oke, update kita hari ini cukup sekian. Barangkali ada request, pengen nge-shoot titik-titik yang mana, boleh disampaikan di kolom komentar. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kita doakan proses pembangunan revitalisasi, membangun ulang Masjid Baitul Fatah bisa berjalan dengan aman, selamat, lancar dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sudah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share.